kadang-kadang tu amanah dia aku. Kita kadang ada jawatan-jawatan banyak kadang. Tadi OMB ke? OMB pun macam tu. Haa, OMB. Dia panik tu. Dah panik-panik datang tu. Dia sibuk. Kalau tanya dia, kalau boleh siapa nak ambil lah. Iyo. Haa. Tak khusus nak ambil. Ya, bukan saya cakap OMB ni dah. Tapi untuk amanah, dia nak jaga. Tuan-tuan dengar, dia ni paling kaya sini. Paling kaya apa tu? Paling kaya pahala. Tuan-tuan apa tu, tuan tak tutup dia. Cuma cakap. Ke sini saja, ya maybe, ya. Benarkah kau balik beliau? Tak tahu. Dia, dia tak tahu, tapi pahala masuk ni. Jadi, pahala masuk. Sebab kena sabar. Macam jika masjid. Apa orang tak tutup jika masjid? Duit banyak, program tak tahu. Rumah, sondak, baik kau cakap. Jawab balik, program banyak, kau yang tak tahu. Orang yang cakap tu semua orang tak datang. Kan? Tapi yang di masjid kena sama. Jadi WP kena sama. Jadi ketua kampung kena sama. Sebab jawatan dia datang sekali pakej dengan cakap-cakap orang. Peduli dengan tapi amanah kita untuk buat yang lebih baik. Itulah cuma buat yang terbaik. Manusia tak sempurna. Memang ada kelemahan. Apa salah sama-sama kita membetulkan kelemahan itu. Ini mengutuk. Tak bosih saja ni. Ni jawapannya. Setiap kali imam buat pengumuman, minggu ni akan buat gotong royong sempena nak menyambut ketiba Ramadan. Jangan risau yang datang muka yang sama. Betul ke tidak? Yang kau nak, dia datang. Kan tak pokok kau nak tu. Sebab yang banyak tu, dia pun tak tahu bila gotong royong. Okay, kita skip itu tak apa. Faham eh? Amanah jaga. Jangan minta-minta. Maknanya dia bawa sebekas kayu, tak ada bawa, minta lagi. Dia dah bawa pandang ni. Jadi kita ni amanah yang ada jaga lah jaga. Anak tu, setiap anak tu ada amanah tu. Itu sebab jangan, anak kita ni pasti dia ada belajar mengaji. Ta'limu awlalukum bisalah sati asyak. Didiklah anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Yang pertama, bihubi Rasulullah, mencintai Rasulullah. Bihubi ahli, mencintai ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, berfikir Al-Quran dengan mengaji Al-Quran, baca Al-Quran. Anak kita jadi panik sebab Al-Quran pun tak nak belajar. Yalah, budak-budak sekarang, pandai lah dia belajar. So, kita, tanggungjawab kita. Mahal, gino, tak duit, 100 sebulan minta. Oh, mengatakan. Kau escrow boleh bayar full package. Top up telefon tiap-tiap minggu. Macam nak mati, mengelumpur kalau tak dapat top up. Tak dapat buka WhatsApp, panik kepala. Berkira top up kamu. Bayarlah mengaji 100. Tapi bila mudah tu pandai besok, dia boleh mengaji untuk kita berada dalam kubur. Kita tak tahu dalam perlindungan lain kita nak anak kita boleh mengaji untuk kita. Hari ini kita berkira dengan anak kita 100 sebulan. Ingat satu perkara. Andai kata satu hari nanti anak kita rosak akhlak, bayar 10,000 sebulan pun tak cukup. Nak selesai masalah anak juga. Faham tak kan? Ada merah muka tu kena faham. Kita balik yang lain. Yang mana dia pun ya. Begitu juga seterusnya. Satu kaum yang senang menggunting lidah dan bibir mereka dengan gunting besi berkali-kali, gunting berdarah, sakit ni, gunting lagi, gunting lagi, gunting lagi. Dan kata Jibril, itulah orang yang membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukan. Fitnah satu hal, satu bercakap benda yang tu sebab takut ni, berceramah ni pun kadang cakap benda tu tak semua dia boleh mungkin. Itu sebab cakap lah mudah-mudah ni peringatan tu kan sendiri. Dongah-dongah kan YB ni macam ni, contoh orang tu. Apa abulai saja? Apa abulai saja? Abulai tak sabar kan ni kata bila orang bawa cerita pertama, jangan terima sebab kesaksian tak cukup. Kedua, hendaklah kamu mencegah ni. Kau jangan bawa cerita ni. Sebab kalau betul jadi mengata, kalau salah jadi fitnah, dua-dua berdosa. Ketiga, hendaklah kamu jangan bersangka-sangka sebab cerita orang. Tak sangka dia macam tu kan. Sedangkan kita tak tahu betul salah dia. Berasa pasangan sangka. Keempat, janganlah kamu menyelidiki.
Betul, di situ tak tahu lah betul tidak. Tak risau. Ada sepupu YB itu baik aku, nanti aku tanya dia. Aku dah 4 tahun je aku update. Kau pula nak update. Tak payah. Kita buka air orang, Allah akan buka air kita. Jangan risau, jangan itu marah. Tak hari ni, minggu depan. Tak minggu depan, tahun depan. Kita dah terpukul. Dah banyak mana air orang kita buka. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab dia adalah perbuatan muka dan boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Dan yang keenam, kalau kamu benci, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Jangan fitnah orang. Syamsul Jebat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Sanjur ayo, tak ada orang cakap pun ada orang buka. Peristiwa yang ke-8, kaum yang mencakar muka dan dada mereka dengan tipu tembaga. Dia buka cakar muka dengan dada dengan kuku tembaga. Kata Jibril, itulah orang yang makan daging manusia, mengumpat dan menjatuhkan maruah, mencela, menghinakan orang. Nak tengok orang tu, tak ada jauh dah. Loket handphone tu, buka Facebook, tengok yang kutuk orang macam mana. Orang lain Islam mengutuk macam orang tak ada iman. Macam-macam, kepala bapak semua keluar. Bini semua keluar, mencarut-carut. Soalan nak tanya, Nabi ajar tak macam tu? Nabi tak ajar. Okay. Seterusnya, seekor lembu jantan yang besar keluar dari lubang yang sempit, kemudian nak masuk balik lubang tu tapi tak boleh. Lubang sempit tadi dia keluar dari lubang tu, nak masuk balik tak boleh. Kata Jibril, itulah orang yang bercakap besar, takabur, belagak, sombong, kemudian menyesal tapi sudah terlambat. Oh, anak aku handal, anak aku hebat, anak aku ni. Kita sombong, kita terlupa, kita sombong dengan Allah. Aduh, aku ni kaya-kaya hari sebab aku sekuat. Korang ni tak nak usaha macam aku. Jangan sombong. Orang lain jadi susah, kita jadi senang. Bukan sebab usaha kita semata-mata, tapi dengan izin Allah. Kita kerja pagi sampai petang, sampai malam kita cakap ada orang kerja lagi baru pada kita. Pukul 3 pagi dah bawa lori sampai pukul 10 pagi. Kemudian tukar bagi jadi jaga sampai pukul 10 malam. 10 malam pergilah restoran mamak tu bagi upah basuh tinggal sampai pukul 12 tengah malam. Tidur pukul 12, pukul 3 bawa lori balik semula. Kerja lagi tahu pada kita. Tapi Allah belum izinkan dia hidup sana macam kita. Dan kita pula dah senang kita beragak cakap kita punya usaha. Jangan lupa dengan izin Allah. Allah kalau nak tarik sahaja, jangan kita nak belakang. Jadi penyanyi, aku suara paling sadap sekali dalam Malaysia. Allah tarik tarik sikit ya. Kena virus, maaf, langsung suara tak keluar. Jangan belakang. Itu sebabnya. Jangan sombong. Kita sombong dengan Allah. Tak perlu kita sadar.